Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya ayyuhat thullab, shabahul khair, shabahul wardah, shabahul sururi was-sa'adah. Kaifa halukum hadzal yawm? Arju an takunu bi khairin daiman insyaallah. Ya ayyuhat thullab, qad ta'allamna fil muhadara as-sabiqah al-qira'ah wal-istima' min ad-dars ats-tsani, ya'ni ilqa'ul kafa'ah wal-iradah. Fahimtu? ففي هذا اليوم سنتعلم الكلام والكتابة من الدرس الثاني لقاء الكفاءة والإرادة. هل أنتم مستعدون؟ طيب هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. استمعوا الفيديو جيدا. يا أيها الطلاب، قبل أن نستمر إلى المادة الدراسية في هذا اليوم، سأشرح لكم الهدف الدراسي في هذا اليوم. Yang pertama, melafalkan ungkapan bahasa Arab yang biasa digunakan dalam menyatakan kemampuan dan kemauan. Yang kedua, siswa mampu memahami tata bahasa dan struktur bahasa Arab yang berkaitan dengan ungkapan menyatakan kemampuan dan kemauan. Dan yang ketiga, menyusun teks sederhana yang berkaitan dengan ungkapan menyatakan kemampuan dan kemauan dalam bahasa Arab. يا أيها الطلاب، هناك العبارات في اللغة العربية عن إلقاء الكفاءة. فهمتم؟ Jadi di sini sudah tersedia beberapa ungkapan tentang menyatakan kemampuan dalam bahasa Arab. Istami' jayidan, summa a'id. Dengarkan baik-baik, kemudian tirukan ya. Hal tastati'u an ta'mala hadza ya Ahmad? Hal tastati'u an ta'mala ya Ahmad? Apakah kamu dapat mengerjakan ini, Ahmad? Hal taqdiru an ta'mala hadza ya Umar? Hal taqdiru an ta'mala hadza ya Umar? Na'am, ana astati'. Na'am, ana astati'. Na'am, sa'amalu. Na'am, sa'amalu. Asif jiddan, ana la astati'. Asif jiddan, ana la astati'. Baik, al-an sanabahasu an al-qawa'id fi ilqa'il kafa'ah. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah atau tata bahasa yang biasa digunakan dalam menyatakan kemampuan dalam bahasa. Untuk menyatakan kemampuan dalam bahasa Arab, pada teks yang telah kita pelajari pada minggu yang lalu, ya, terdapat fi'il mudhari yastati'u ditambah an. Yastati'u ditambah an. Kemudian disambung dengan fi'il mudhari yang kedua. Maka fi'il mudhari yang kedua harus dinasabkan. Kenapa harus dinasabkan? Karena an yang pakai hamzah ya. An tersebut adalah termasuk amil nawasib. Amil nawasib berarti dia
bisa menasabkan fi'il mudhari' yang ada di belakangnya. Amil nawasib ada banyak sekali. Kalau kalian sudah belajar di sekolah Nadim, itu ada an, lam, izan, kai, lam kai, dan lain sebagainya. Namun pada materi tentang menyatakan kemampuan yang akan kita pelajari adalah amil nawasib an. Coba kita simak bersama-sama contoh ungkapan yang mengandung ungkapan menyampaikan kemampuan dalam bahasa Arab dan mengandung an. Hal ta'malu haza ya Ahmad? Jawabnya, hal tastati'u an ta'mala haza ya Ahmad? Hal ta'malu haza ya Ahmad? Ada sebuah pertanyaan. Hal ta'malu haza ya Ahmad? Apakah kamu bisa melakukan ini, hai Ahmad? Kemudian, bisa juga menggunakan ungkapan yang mengandung yastati'u ditambah an. Nah, di sini kenapa menggunakan tastati'u? Karena kita kan sedang mengajak orang lain bicara, berarti dia kedudukannya sebagai pihak kedua. Pihak kedua berarti fi'il mudhari'nya menggunakan huruf mudhari'ah ta yang artinya kamu. Fahim tu? Hal tastati'u an ta'mala hadza ya Ahmad? Hal tastati'u an ta'mala hadza ya Ahmad? Nah, di sini ada an. Kemudian di belakangnya ada kata ta'mala. Di situ menggunakan fathah. Kenapa fathah? Karena dia fi'il mudhari' yang mufrad. Bukan termasuk af'alul khamsah. Jadi, tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian coba kita simak yang nomor 2. Hal ta'malani hadza ya Muhammad wa Ali? Dasarnya yang kedua, contoh ungkapannya, hal tastati'ani an ta'mala hadza ya Muhammad wa Ali? Nah, perhatikan contohnya, yang di depan ta'malani, yang di belakang setelah ditambah tastati'ani dan an, maka ta'malani berubah menjadi ta'mala. Ta'mala. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ta'mala itu termasuk menganut wazan af'alul khamsah. Maka saat dibaca nasab, alamat nasabnya adalah hadfun nun, membuang nun. Jadi nunnya benar-benar dibuang, tidak digunakan lagi. Dari ta'malani menjadi ta'mala. Ta'maluna menjadi anta'malu. Ta'malina menjadi anta'mali. Paham tuh? Sampai sini bisa dipahami ya, sedikit demi sedikit. Baik, nastamir. Ya ayah tullah, al-an hunaka al-ibarat fi lughat al-arabiyyah 'an ilqa'il iradah. Kalau tadi kita sudah mempelajari beberapa ungkapan dalam bahasa Arab tentang menyatakan kemampuan, kali ini kita nastamir ila, kita lanjut ke ilqa'ul iradah, menyatakan kemauan. Hunaka al-ibarat fi lughat al-arabiyyah, istami' jayidan thumma a'id. هل ترغب في مشاهدة هذا الفيلم؟ هل ترغب في مشاهدة هذا الفيلم؟ أنا أحرص على الفيلم المميز. أنا أحرص على الفيلم المميز. أنا أحبها. أنا أحبها. يريد أخي الصغير هذه الساعة. يريد أخي الصغير هذه الساعة. هل تريد أن تساعدني في تغليفها؟ هل تريد أن تساعدني في تغليفها؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟ ماذا تريد لغرفة النوم؟
أريد سرير أريد سرير أريد قهوة من فضلك أريد قهوة من فضلك هذه هي القهوة تفضل هذه هي القهوة تفضل هل تريد أن تذهب معي؟ هل تريد أن تذهب معي؟ بكل سرور بكل سرور على ما تشاء على ما تشاء أرغب في الدراسة معك أرغب في الدراسة معك يحرص خالد على الفيلم المميز يحرص خالد على الفيلم المميز أحب هذه الهدية أحب هذه الهدية أي خدمة أي خدمة يا أيها الطلاب في العبارة عن إلقاء الإرادة هناك فعل لازم وفعل متعدي فهمتم؟ Dalam ungkapan dan teks yang sudah kita pelajari tentang menyatakan kemauan, ternyata di dalamnya terdapat fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Apa itu fi'il lazim dan fi'il muta'addi? Dalam bahasa Arab, berdasarkan perlu atau tidaknya suatu kata kerja terhadap objek, kata kerja atau fi'il, itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah fi'il muta'addi dan yang kedua fi'il lazim. Apa itu fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ul seperti makan, menyukai, menghendaki, mencuci, dan lain sebagainya. Sedangkan fi'il lazim adalah lawan kata dari fi'il muta'addi, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul seperti suka, benci, istirahat, duduk, berdiri, tidur, dan lain-lain. Nah, coba kita simak beberapa contoh dari fi'il muta'addi berikut ini. Apa tadi? Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Yahtaju ilal maf'ul. Membutuhkan objek ya. Di sini contohnya, ahabba yuhibbu. Kemudian penerapannya seperti, ana uhibbuha. Menyukai. Nah, di sini kalau menyukai berarti kan harus jelas yang disukai itu apa. Karena dia menyukai. Nah, maka di sini fa'ilnya, maf'ulnya adalah ha. Di sini maf'ulnya adalah ha. Kelihatan ya? Karena ofisnya saya menyukainya. Nah, contoh yang kedua, aroda yuridu. Artinya menginginkan. Contohnya, uridu sariron. Kalau menginginkan atau mau, berarti dia kan harus jelas apa yang diinginkan, ya. Nggak boleh nggak jelas. Jadi di belakangnya harus ada maf'ulnya atau objeknya. Contohnya, uridu sariron. Saya menginginkan tempat tidur. Contoh yang ketiga, sa'ada yusa'idu. Membantu. Yusa'idu talibu shodiqahu. Yusa'idu talibu shodiqahu. Nah, di sini susunannya adalah jumlah fi'liyah. Yang pertama diawali dengan fi'il, yang kedua adalah fa'ilnya atau pelakunya, dan kata shodiqahu itu adalah maf'ulnya atau objeknya. Artinya kan begini, siswa itu talib ya, talib siswa itu yusa'idu shodiqahu, membantu temannya. Membantu itu kan harus jelas
yang dibantu itu siapa, objeknya siapa. Nah, maka di sini sodikohu itu sebagai maf'ulnya. Nah, maf'ul itu juga termasuk isim yang dibaca nasob, ya. Maka karena dia dibaca nasob, maka harus diberi alamat nasob berupa fathah sodikohu. Sampai sini paham ya? Nah, itu dia contoh fi'il muta'addi atau fi'il yang butuh objek, harus ada objeknya, harus ada maf'ulnya. Paham tuh? Oke, sekarang kita lanjut ke fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Nah, kalau kalian terpaku hanya pada terjemahannya saja, nanti kalian bisa terjebak. Ini adalah karakteristik, salah satu karakteristik dari bahasa Arab ya. Jadi harus bisa dibedakan, meskipun nanti artinya ada memperhatikan. Kalau dalam bahasa Indonesia memperhatikan itu kan harus ada objeknya. Nah, tapi di sini bukan menggunakan maf'ul, tapi ada bi-nya, dibilangnya ada bi. Ya, tambung bi. Nah, di belakangnya itu kan nanti dia bukan berkedudukan sebagai maf'ul. Ya, tapi sebagai jar majrur. Coba kita simak contoh yang pertama. Raghiba yarghabu fi, artinya suka akan. Nah, suka akan dan yang tadi menyukai itu berbeda ya. Kalau suka akan berarti kan gemar pada sesuatu. Mungkin dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai objek, tapi dalam bahasa Arab tidak ya. Karena di sini ada fi di belakangnya. Jadi dia tidak butuh maf'ul, tapi butuhnya adalah jar majrur setelah fi. Nah, itu bisa dipahami. Yarghabu Umar fi ta'ami al-barid. Umar suka makanan yang dingin. Umar suka makanan yang dingin. Nah, di sini setelah kata yarghabu Umar itu tidak ada maf'ulnya. Tapi adanya fi kemudian at-ta'ami. Nah, di sini kalau fi itu karena dia termasuk huruf jar, maka setelah huruf jar itu harus dibaca jar. Alamat jarnya apa? Kasrah. Fit-ta'ami, kemudian yang belakangnya adalah na'atnya ya, atau kata sifat dari to'am tersebut ya. Yang artinya makanan, al-barid yang dingin. Nah, di sini bisa dibedakan ya. Yarghabu fi. Tidak ada maf'ul, tapi menggunakan fi. Kemudian yang kedua, raghiba yarghabu an, artinya tidak suka atau benci. Contohnya, targhabu Khadijah anit ta'amil har. Targhabu Khadijah anit ta'amil har. Khadijah tidak suka makanan yang panas. Kalau di hadis juga ada, misalkan yang bunyinya seperti ini, insya Allah kalau tidak salah, faman raghiba an sunnati fahuwa laisa minni. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, itu kan Nabi ada bilang seperti itu ya, maka dia bukan termasuk dari golongan umatku. Nah, di sini penggunaan fi dan an itu bisa menunjukkan kata yang sangat berbeda ya. Raghiba yarghabu fi itu artinya suka. Raghiba yarghabu an itu artinya kebalikannya. Padahal cuman beda dari kata fi dan an saja. Begitu, itulah bahasa Arab. Kemudian contoh yang ketiga, haraso yahrisu ala. Haraso yahrisu ala, tertarik atau sangat suka. Contohnya yahrisu Syarif ala riyadhah. Syarif tertarik pada olahraga.
Nah, di sini setelah kata yahrisu itu harus ada kata ala. Yahrisu ala. Kalau tidak ada kata ala, maka maknanya akan berbeda lagi dan dia bukan lagi fi'il lazim, ya. Nanti beda lagi, itulah bahasa Arab ya, memang sedikit rumit. Kemudian yang keempat, ihtamma yahtammu bi. Contohnya yahtammu tabibu bin nadhafah. Yahtammu tabibu bin nadhafah. Di sini ihtamma yahtammu belakangnya harus ada bi. Maka dia artinya memperhatikan. Dan tidak ada maf'ul setelahnya. Tidak ada maf'ul setelahnya, tapi adanya jar majrur karena menggunakan bi. Bi, ala, an, fi, min, ya, itu termasuk huruf jar. Maka setelah huruf jar itu harus dibaca jar. Selanjutnya, contoh yang kelima, raja'a yarji'u min. Raja'at syarifatu minal madrasah. Syarifah pulang dari sekolah. Nah, pulang itu kan juga, nah kalau pulang itu dalam bahasa Indonesia juga sama, tidak memerlukan objek. Dalam bahasa Arab juga tidak memerlukan objek. Selanjutnya istaroha yastarihu, artinya istirahat. Tastarihu talibatu fil maqsaf. Siswi itu beristirahat di kantin. Nah, itulah contoh-contoh dari fi'il lazim yang terdapat dalam ungkapan al-ibarat an ilqa'il iradah, menyatakan kemauan. Fahimtum? Ya ayuh pula hadza minni. Cukup sekian materi yang bisa Bumuna sampaikan hari ini. Untuk tugasnya nanti akan disampaikan melalui classroom. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Ijamina nakhtatimu dirasatana liyawum. Bikiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fiqh ila aqamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.